saat ini, kebetulan saat ini saya ada di Hotel Malang. Ya, teman-teman yang ingin ketemu sama saya yang kebetulan ada di Malang nih. Tadi saya teleponan sama Wahyu. Wahyu ada di Blitar, tapi ternyata masih butuh waktu 3 jam lagi untuk nyampe di Blitar. Jadi nggak jadi, wes. Jadi teman-teman yang ada di daerah Malang, saat ini saya berada di Malang sampai hari Minggu. Jadi saya berada di Hotel 101 Malang. 101 Malang ya. Jadi saya ada di Malang sampai hari Minggu. Saya pribadi saya nggak kemana-mana karena saya nggak ada aktivitas. Jadi kita booking 2 kamar, satu buat Meme, satu buat saya. Jadi Meme sama Bapak E itu besok jalan-jalan. Jadi Meme sama Bapak E besok jalan-jalan dan saya ada di hotel ya. Jadi keberadaan saya ada di Malang di Hotel ke-101. Sebentar ya saya. Jadi buat teman-teman nih yang pingin ketemu atau sekedar say hello sama saya, sekalian boleh datang ke Malang. Jadi saya hari ini sampai hari hari Minggu. Jadi saya hari ini sampai hari Minggu, posisi saya ada di Malang. Jadi buat teman-teman yang sekedar pingin ngobrol ngopi nih Malang di Batu kan rada adem. Jadi boleh ketemu sama saya. Jadi saya sangat senang sekali bisa bisa menyapa kalian. Jadi saya minta maaf karena memang posisinya di perjalanan ya. Tadi ada yang telepon tapi masih belum bisa ngobrol sama saya secara langsung. Oke, ini ada yang sangat membutuhkan ya tadi ya. Saya nggak tahu nih membutuhkan seperti apa dan bagaimana. Karena mbaknya tidak tidak ngomong. Ada apa? Mau bantu? Halo? Halo, sorry tadi pas nelponan masih masih ada di jalan mau ke Malang dan sini sekarang sudah nyampe Malang. Ada apa, Mbak? Repot ya, repot nggak? Enggak sih, baru nyampe Malang aja. Kalau repot enggak sih? Kenapa saya? Aku mau curhat dilema. Mau curhat dilema. Waduh, ini mengerikan sekali. Ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aku bulan 5 ini sudah kontrak loh, jadi Bulan terus 5 finish dilema. kontrak terus. Yo, nambah apa enggak itu loh. Loh, lah menurutmu kamu pingin nambah apa enggak? Ya, nanti aku koyok gak serp gitu loh. Lah enggak serak kok jadi terus nih. Gitu. Lah enggak serak kok jadi terus nih. Iya, aku mau ya gitu. Terus, aku kan kemarin kan, aku kan Pak, aku kan ngomong ke aku. Kamu enggak tanda tangan naik katanya gitu loh. Enggak lah, aku bisa gitu loh. Enggak, aku bilang gitu. Habis itu aku ngomong gini. Itu ya gitu loh. Aku butuh waktu buat nyari nyari anak, tapi nyari anak dulu katanya kan gitu dong. Terus aku yang ngomong sama dia, ya dari sekarang kamu cari om sampai bulan 5 kan mungkin masa nggak dapet sih, yang kan bilang gitu dia video. Terus dia bilang enggak ada waktu di sana katanya gitu. Terus tadi pagi itu bokku itu bilang ke aku sih, apa kamu tanda tangan dulu terus nanti sambil aku nyari, ya kan maunya yang non, maunya kan lama tuh, dia maunya tuh non lama dan cepet-cepetin. Terus habis itu kan dia bilangnya gini, nanti kalau sudah sampai sini kamu itu ngajarin dia dia selama ini 6 bulan katanya gitu. Terus ini dia katanya mau nulis surat finish sama surat baik katanya gitu. Ya nanti kamu apa namanya bisa cari majikan baru atau gimana. Nah kan tapi kan tiket dari pak apa nunggu surat PS dari dia kan sekarang aja udah ada pintu buat keluar kan gitu sih. Betul. Ibaratnya kan gitu kan. Kalau aku maksa keluar nggak mau lah nggak Kamu tahu. pakai handphone tuh, dok? Suaramu aduh, dok. Jadi nanti ini dengar nggak? Pakai handphone suaranya jauh. Iya lah. Sekarang dengar nggak? Dengar tapi masih agak jauh terus. Terus kan gini, apa namanya kan? Lah kan kalau nanti aku misalnya aku sekarang nolak dia gitu ya, maksudnya nolak dia, tetap aku mau nggak tanda tangan, tetap aku bulan 5 itu aku keluar, itu nggak ada masalah kan ya aku ini. Seharusnya nggak ada masalah karena kamu finish kontrak saya.
Soalnya kalau Iya. kamu sampai tanda tangan dan sampai setengah tahun terus buat surat baik, ya kalau baik. Kalau jelek gimana? Siapa yang tahu? Orang kan nggak ngerti ya. Oh, omongannya orang sekarang gini, besok gitu kan nggak Betul, ngerti gitu loh. betul, 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 betul. Jadi ya lebih baik kalau kayak saya kayak gitu ya jangan deh. Lebih baik jangan deh. Ah, Nggak usah iya dilema, benar. bilang aja. Bilang aja, Tata ya, aku kayaknya pingin pulang. Nah, setelah kamu dapat majikan, ya kamu ngomong sama Tatamu. Kan dia sudah jabat pembantu juga. Ya bilang aja, ternyata nggak jadi pulang, Tata ya, aku cari majikan baru. Segitu aja loh. Gitu ya. Iya, Aku kan kamu kirain sudah itu finish. iya, aku finish itu bulan 5 dan misalnya gini ya. Misalnya nanti aku udah nggak tanda tangan ya, kalau aku dapat majikan, aku keluar dari sini tuh 2 minggu sebelumnya apa pas hari itu nih. Karena sekali lagi kalau kamu sudah dapat majikan, kamu keluar di hari terakhir pun nggak ada masalah sayang. Tapi kalau kamu sebelum finish kontrak belum dapat majikan, ya kamu lebih baik keluar lebih 2 minggu sebelumnya. Oh, gitu. Jadi ada bedanya kalau kamu sudah dapat majikan, karena visamu itu langsung dilanjutkan. Oh. Jadi kamu sudah tanda tangan nih, datamu sudah masuk imigrasi semua, itu nggak ada masalah, kamu langsung datamu dilanjutkan. Tapi lah like, kamu finish kontrak belum dapat majikan, ikut sing kejet-kejet. Ya, iya sih, emang, ya, tahu misal kok, soalnya kan dia kan dari kemarin tuh kan maksa aku buat tanda tangan, tapi kok rasanya kok abot, nggak kayak kemarin-kemarin, Miss. Maksudnya tuh, dia aduh kok, dan alasannya tuh nggak tahu, ya, pokoknya abot gitu loh. Jangan dipaksakan, soalnya soalnya 2 tahun ke depan itu oke hara-hara sing keblanyuk-blanyuk. Nah, makanya 2 tahun ke depan itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya Betul. itu. Dan aku ya habis habis tanda tangan kontrak tiap kali habis tanda tangan kontrak itu ya mesti ada aja tuh maksudnya lika-liku itu tuh ada tapi sekarang Tetap, tetap ada hidup itu pasti ada liku-likunya. Pasti itu. iya mis padahal aku di sini 8 tahun 8 tahun ini loh mis Yo, tahun tetap lalu aja loh. Oh, 12 tahunnya dipecat toh. 12 tahunnya dipecat toh. Iya, Pak. Iya, mulai Kak. oke. Enggak sekocok loh. Aku kemarin tanya koko sih, kalau aku libur ke kantor koko, kan mungkin aku besok, nggak tahu sih aku mas WA koko kemarin nggak tahu buka belum, apa enggak sih mis? Buka, koko buka, koko. Ada anak-anak kok di sana. Buka. Buka. Koko nggak libur soalnya bapak emboe kan kalau nong di Hong Kong. Jadi koko buka. Jadi like, kalian mau libur datang aja ke tempatnya koko. Di situ sambil nyantai-nyantai ya, nggak apa-apa. Nganggur soalnya tempatnya koko. Tapi dari sekarang kalau aku cari masih kan nggak apa-apa ya Gak apa-apa loh dari sekarang pas loh, 4 bulan sebelum finish loh. pas ya Pas sih. oh Oke. oke oke Oke, terima kasih. oke makasih ya Miss ya Yuk, yuk, papa. oke bye bye. Oke, jadi teman-teman seperti itulah lika-liku namanya cari majikan. Atau sudah 8 tahun pun kalau nggak nyaman sebaiknya pergi aja daripada pertahan kok ngeluatimu.